Senang sekali kami SD Budi Mulia Dewa Panjen ya bersama guru-guru ini kedatangan Sani. Yang misteri mau tanyakan itu dulu waktu Sani di SD itu apa sih kesannya yang buat Sani rasa masih cinta kan. Masih anaknya BMD banget nih. Yeah. Banyak banget emang dari dulu kan Budi Mulia Dewa emang kegiatannya banyak dan field trip, homestay juga, terus tadi karawitan, gamelan, terus guru-gurunya juga semuanya friendly. Makanya sampai sekarang masih bisa dekat, masih bisa komunikasi bareng guru-guru. Teman-temannya juga semuanya asik-asik, fasilitasnya juga lengkap. Jadi apa ya, semua itu yang bikin aku gak bisa lupa gitu sama sekolah. Jadi Sani terkesan sekali ya dengan banyak potensi yang dikembangkan, termasuk ekstranya. Dulu ekstranya apa? Dulu sempat ikut karawitan juga. Karawitan? Iya. Oh, yang mengajar siapa tahu? Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Oke, Pak Yanto. Sama. Baik. Terus kemudian sekarang kan sudah jadi artis gitu ya. Aduh. Oh, jadi artis gitu. Ada nggak sih pesan yang mau disampaikan ke adik-adik kelas yang sekarang masih sekolah di SD gitu? Buat ini langsung aja nih. Ya boleh. Buat adik-adik semangat sekolahnya, jangan gampang menyerah dan gapai mimpinya. Kalau punya mimpi memang harus tinggi, jangan takut untuk mencoba karena semua itu pasti bisa dicapai. Semangat. Oke, keren banget ya. Semangat sekolah juga, belajarnya juga. Ada salah satunya dulu waktu zaman aku masih SD kan 2010 ya Miss. Iya. Udah lama banget dan zaman itu masih zamannya kita surat-suratan. Jadi kadang waktu gurunya lagi ngajar nih, mohon maaf nih, aku sama temen aku suka surat-suratan gitu terus ganti nanti dia kirim gitu. Oh gitu ya. Jadi ya itu zaman dulu kan memang masih anak kecil banget kan. Jadi karena kita takut dimarahin miss-nya nih, jadi kita pakai surat ngomongnya, ngobrolnya ya, pakai surat ya. Ini ambil gitu. Jadi kelihatan gurunya tuh kamu memperhatikan gitu. Iya. Surat-surat. Iya. Juga pernah melakukan sih. Iya. Kemudian ada enggak teman atau guru yang lucu gitu? Pak Eko ada. Lucunya apa Pak Eko? Pak Eko tuh inget banget karena dulu gurunya kakak aku juga, kakak aku sekolah di sini, Pak Eko gurunya kakak aku, jadi ingat banget setiap kelas itu pasti Pak Eko kayak ngomong ini nih adiknya ini gitu, lucu. Bisa Aan juga lucu, bisa Is, bisa Emma, semuanya berkesan. Oke deh, berarti selama di SD itu nggak ada yang pengalaman yang sedih gitu, nggak ada yang semuanya senang. Iya, semuanya senang. Itulah kelebihan SD Budi Mulia Dewa ya. Dan sampai sekarang Sani prestasinya udah luar biasa, banyak banget followersnya, banyak banget apa yang suka sama Sani. Dan Miss Eko melihat Sani itu masih tetap rendah hati, nggak sombong, itu bisa ngebangga banget sama Sani. Nah, ada nggak sih nilai-nilai dari BMD itu yang membuat karakter Sani jadi seperti ini? Sebetulnya banyak. Salah satunya mungkin kegiatan dari Budi Mulia Dewa waktu itu homestay. Karena sejak kelas 5 dan kelas 6 kalau waktu aku dulu itu kita udah homestay dan kita nginep di rumah keluarga yang mungkin kurang berkecukupan gitu kan, dan itu kita dituntut untuk mandiri, untuk membantu warga di sana. Jadi kita juga turun ke lapangan dan melihat kondisi di sana juga kan Miss. Jadi mungkin itu sih salah satunya bikin aku kayak harus terus, oh aku harus bersyukur nih gitu, masih banyak orang di luar sana yang belum seberuntung aku gitu. Ya luar biasa ya. Berkat homestay loh itu. Berkat homestay. Ya. Jadi homestay itu tuh semacam KKN ya, iya, untuk anak SD. Iya, kelas 5 dan harus survive. Iya. Dengan penduduk yang ekonominya di bawah kita ya, dan kita membuat kita jadi lebih bersyukur. Justru itu yang membekali Sani sampai sekarang menjadi pribadi yang kuat. Amin. Dan jangan lupa bersyukur ya sampai kapanpun. Oke.
Hai semuanya, aku mau ngasih tahu ke kalian semua, bersekolah di SD Budi Mulia 2 itu sangat menyenangkan dan fasilitasnya lengkap, guru-gurunya menyenangkan, teman-temannya juga asik. Jadi aku nggak pernah menyesal pernah sekolah di sini. Bahkan sekarang sampai udah lulus kuliah pun aku masih kangen datang ke sini, masih pengen main ke sini. Jadi aku senang banget bisa bersekolah di SD Budi Mulia 2. Kegiatannya juga asik-asik banget. Jadi menurut aku sekolah di sini adalah salah satu pengalaman yang gak bakal aku lupain. Terima kasih buat adik-adik juga, semangat sekolahnya, semangat belajarnya, dan nikmati momen-momen selama kalian ada di sekolah ini. Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah perguruan Budi Mulia 2. BMD, go fight me!